kasih Ibu Ketua, Bapak Ibu hadirin sekalian peserta rapat yang saya hormati. Pertama saya ingin mengklarifikasi terkait backup data. Jadi perlu saya tegaskan bahwa sebetulnya kami memiliki fasilitas backup data di PDNS, baik itu Telkom maupun Lintas Arta telah menyediakan fasilitas tersebut. Berikut data backup yang detail. Jumlah FM atau virtual mesin yang terbackup di Surabaya itu 1630 FM atau virtual mesin, 28,5% dari total kapasitas 5709 VM. Kenapa hanya sedikit yang melakukan backup data kementerian, lembaga, dan daerah? Pada intinya kami sediakan fasilitasnya. Jadi antara fasilitas datanya untuk backup ada. PDNS 1 dan 2 menyediakan itu. Dan kami terus mendorong para tenan atau pengguna melakukan backup. Namun kebijakan itu kembali ke para tenan. Ini bukan berarti menyalahkan para tenan, ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Seandainya kalau boleh jujur, kadang tenan juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.